Assalamualaikum and hi guys. So sekarang saya nak tunjuk cara untuk muat naik produk di Lazada. First kali pergi ke sellercenter.lazada.com.my dan kemudian log in. Apabila anda dah log in, jika interface anda dalam bahasa Inggeris dan anda nak tukar dalam bahasa Melayu, scroll down ke bawah dan cari English di sini. Okay, dan klik Malaysia. Malaysia maksudnya bahasa Melayu. Okay, so ada dua cara untuk muat naik produk. Cara yang pertama adalah pergi ke produk dan tekan tambah produk. Okay. Cara yang kedua, scroll ke bawah ke alatan popular. Okay. Dan tekan tambah produk. Okay. Tekan tambah produk. First kali kita kena muat naik image, gambar. Okay. Sekurang-kurangnya 4 gambar, maksimum 8. Dan kalau nak susun, boleh je klik dan drag. Kemudian masukkan nama produk. Product name adalah nama produk. Kemudian kategori. Pilih kategori yang berkenaan. Jika ada video, masukkan URL YouTube video tersebut atau boleh muat naik di Media Center. Okay, lihat pada spesifikasi. Okay, ada tiga jenis spesifikasi di sini. Satu adalah mandatory attributes. Okay, attributes wajib yang bertanda bintang. Yang kedua adalah key product information yang bertanda key. Okay. Wajib isi yang bertanda star. Jika anda tak isi yang bertanda star, anda tak boleh nak hantar ataupun submit. Okay. Jika anda tak isi key, okay, content score produk anda tak akan sampai ke excellent. Excellent penuh. Okay. Dan yang ketiga adalah dia tak ada bintang, dia tak ada key. Ini adalah optional pilihan. Okay, so jom masukkan brand. Okay, kalau tak ada, tetapan ketiadaan merek tu adalah no brand. Driver, isilah. Tapi kita kena tahulah ni ada Bluetooth ke tak. Berapa dia punya ohm. Kena tengok kita punya product description. Kalau tak tahu, kena tanyalah supplier. Ataupun kita boleh Google. Okay, noise cancellation. Okay. Okay. Kemudian, add variation. Jika ada variasi, masukkan variasi. Contohnya variasi warna. Kita ada warna putih dan pink. Okay. Jika ada gambar variasi, sila masukkan gambar variasi. Tekan add image kat sini. Okay. Dan kemudian muat naik. Macam tu. Jika anda dah muat naik satu gambar variasi, wajib untuk muat naik untuk gambar pink juga. Okay. Katakanlah ada satu je gambar variasi. Jadi nak buat macam mana yang pink ni? Kita antik. Maksudnya dua-dua pun tak ada gambar. Kalau satu ada gambar, dua-dua wajib ada gambar. Kalau tak nak letak gambar pun tak ada masalah. Okay. Tapi highly recommended kita letaklah gambar variation. Okay. So untuk produk ni tak ada variation. So kita boleh delete variation. Okay. Okay, masukkan harga. Yang paling penting kat sini adalah harga jualan kita. Okay, harga istimewa ni adalah harga jualan. Katakanlah kita nak jual RM9. Okay. So, kita markup untuk buat slash. Okay, potongan harga. Okay, yang penting adalah berapa kita nak jual. Berapa kita markup tu suka hati kita lah. Okay, kemudian masukkan kuantiti. Okay, seller SKU. Masukkan. Dan tekan terpakai kepada semua. Okay, apply to all. Tengok, dia akan copy ke bawah. Okay, untuk cukai, pilih default saja. Tak ada option lain pun nak dipilih. Okay, just pilih default. Okay, penerangan. Ada dua jenis iaitu rich text dan lorikeet. Untuk buat masa sekarang, saya akan tunjuk macam mana nak buat rich text dahulu. Okay, rich text tu macam mana? Sama je macam product description dekat Shopee. Okay, tak ada beza. So, kita letak kat sini dulu. Kemudian kita tekan apply. Okay. Jenis jaminan. Kalau ada warranty, letak warranty. Kalau tak ada warranty, tekan tiada warranty. Berapa berat package? Ringan je kan? Okay. Lepas tu berapa dimension dia? Okay. Boleh tanya supplier, boleh agak-agak sebab barang common kan? So tak perlu nak tanya pun tak apa. Okay. Kemudian kita tengok. Adakah bahan ni ada mempunyai bateri, mudah terbakar, liquid ataupun tiada? Jenis bahan ni maksudnya tiada sebenarnya. Dia punya translation tu agak aneh-aneh sikit. Okay, tengok content score, qualified dia. Okay, bukan excellent. Sebab kita tak masukkan gambar dekat
rich text ni. So pergi kat back to editor, masukkan satu gambar. Okay, masukkan satu gambar. Masukkan satu gambar. Submit. Okay, dari satu gambar dia jadi excellent. Okay, untuk key attribute tadi eh, saya nak tunjuk. Katakanlah yang ni kita pangkah. Tengok content score kita excellent kan? Yang ni kita pangkah. Okay, nampak tak? Dia excellent tapi dia tak penuh. Ni pun sama juga. Kita pangkah. Kita pangkah ni, kita pangkah ni. Dia jadi biru pula, dah tak hijau. Okay? So, kita kena isi. Okay, dan klik submit. Make sure excellent eh. Okay. Bila dah klik submit, okay, ada tiga cara untuk kita edit produk ni. Okay, satu, tekan uruskan produk dekat sini. Yang kedua, pergi kat produk. Pergi ke urus produk. Okay. Yang ketiga adalah dekat alatan popular, popular toolkit. Tekan urus produk. Okay. Jangan tekan nama produk ni. Okay. Kalau anda tekan nama produk ni, dia akan membawa ke Lazada Shopping. Okay. Inilah produk kita. Okay. Ni slash price tadi. RM9, kita slash dari RM9. RM9 ni ikutlah nak buat berapa pun. Yang penting harga jual kita tahu kita nak jual berapa. Okay. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini adalah product description kita. Okay. Okay. Ini cara rich text. Okay. Dan kemudian kalau nak edit, tekan sunting sebelah kanan. Okay. So kita bolehlah edit apa-apa yang kita nak. Okay. Di sini. Alright. Itu saja. Jumpa anda untuk next video yang mana kita akan explain pasal lorikeet. Okay. Terima kasih.